Ya sahabat-sahabat, teman-teman, kita akan buat goreng ubi. Kita pakai adonan. Pertama yang harus disiapkan ada adonan tepung, seperti bikin pisang goreng lah, campurannya tepung terigu, gula, kemudian sama ubinya ini. Teman-teman sahabat-sahabat jadul, kita akan buat makanan zaman dulu. Goreng ubi. Pertama, ini adonan sudah siap, kemudian ubinya sudah dikupas. Tinggal kita potong-potong. Ubinya dipotong-potong. Ubinya 3 biji aja. Cukup. Sudah teman-teman, lebihnya lalu kita masukkan ke adonan. Tinggal dicampur dan siap-siap untuk digoreng. Campurkan sampai benar-benar tercampur ya. Nah, ini katanya sudah disiapkan, teman-teman, tinggal dinyalakan. Sengaja katanya juga katel warisan nih, udah begini. Minyaknya tinggal dipanaskan, tunggu sebentar ya. Ya, teman-teman, ini sudah ini minyaknya. Ya, ini adonannya. Kita masukkan sini ya, nostalgia sahabat-sahabat jadul untuk makanan tempo dulu. Karena sekarang mungkin nggak suka ya, digorengnya di api yang kecil ya, sedang, terlalu gede, supaya matang, cepat kosong. Teman-teman, kita tinggal tunggu sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Ini tampak kekuning-kuningan. Bentar lagi matang. Jangan lupa dibolak-balik ya, teman-teman, supaya merata matangnya. Ini dia, teman-teman, sudah matang ya. Untuk goreng ubinya ya, kita angkat saja. Ya, kita tiriskan. Nah, sudah matang teman-teman nih. Tinggal dinikmati ya, goreng ubi ini makanan zaman dulu ya. Enak.
bobinya lembut empuk.